Sebuah video memperlihatkan air berwarna darah di Dibuaran Pekalongan viral di media sosial. Dalam video terlihat air banjir berwarna darah. Video tersebut dibagikan ulang oleh akun Twitter @aryayulit Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2020. Berdasarkan informasi, air berwarna darah itu merupakan hasil limbah kimia yang tercampur dengan air banjir. Terlihat jalanan di daerah itu tergenang banjir yang berwarna merah. Volume banjir itu tidak terlalu tinggi. Tinggi volume banjir itu sekitar mata kaki orang dewasa. Untuk diketahui, Pekalongan merupakan salah satu daerah yang dikenal memproduksi batik.